sekolah yang akan dibuka semula pada 22 Julai ini. 15 Julai sekolah menengah, beberapa sekolah menengah akan dibuka, dan 22 Julai dijangka semua sekolah, sekolah menengah, sekolah rendah, semua sekolah akan beroperasi. Jadi sama-sama kita tunggulah. Dan terbaru, saya baru dapat tadi satu lagi berita yang kurang enak. Hello, welcome to Mr. Mark Channel. Topik hari ini adalah reaction khas banjir SK Daingin. So, let's check the video selepas ini. Gerakan. Paling teruk lah ini banjir. Jadi dulu hancur. Ini sebuah Yakut pun hancur. Kamu dah minum tu Yakut tadi? Ya, berkunci pula. Allah. Ni bilik. Pejabat macam mana? Habis juga. Habis juga. Ni bilik gerakan. Pun susah. Habis buku-buku sangkut. Okay guys, welcome to Mr. Matt Channel. Saya Mr. Matt, dan awal pagi Sabtu ini semasa video dirakam, kita ingin ketengahkan mengenai satu video yang tular di mana memaparkan kemusnahan yang berlaku di SK Daingin, Ulu Kimanis. Namun sebelum itu, Mr. Mat ingin mengeluarkan, semalam Mr. Mat dapat satu mesej daripada salah satu NGO. Ini adalah mesej dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami sekumpulan individu berhasrat mencari sumbangan keperluan sekolah, terutamanya alat tulis, untuk disumbangkan kepada 50 orang murid dari beberapa sekolah yang telah terjejas banjir di daerah Papar. Sumbangan akan diserahkan kepada keluarga murid yang memerlukan pada 4 Julai, iaitu Sabtu hari ini ketika video ini dirakam. Sesiapa yang ingin menyumbangkan barangan sekolah boleh dilakukan melalui akaun seperti di bawah, atau hubungi kami jika memerlukan kami untuk mengambil barangan sekolah yang disumbangkan. Okey, ini dia punya nombor akaun. Saya akan terterakan nombor akaun di sini, ataupun boleh hubungi saya atau hubungi nombor yang tertera untuk maklumat lanjut. Okey, saya akan, ini merupakan di sini merupakan nombor telefon yang boleh anda hubungi untuk memberikan bantuan barangan sekolah kepada mereka yang terjejas dengan banjir pada minggu lalu. Okey, itu sedikit selingan sebelum saya pergi kepada topik yang selanjutnya, iaitu satu video yang tular di mana dalam video ini memaparkan kemusnahan kemusnahan yang berlaku di SK Daingin, merupakan salah satu sekolah yang amat teruk terjejas pada banjir 28 Jun pada minggu lalu. Kita sama-sama saksikan video tersebut. Okey. Inilah video dia.
ujian datang tanpa kami duga. Ini adalah footage selepas banjir di SK Raingin. Saya dapat footage ini daripada saya punya kakak yang mengajar di SK Raingin. Salah seorang daripada dia punya rakan sekerja yang buat ini footage. Oh my god, kayu guys, kayu kabut, tercabut dari akar bang, dari luar itu, aduh, oh my god. Oh my god. Ini yang keluar di TV 1 pada lepas. Kamu tengok tuh guys. Oh my god. Itu kan pokok pisang. Dari sebelah betul. Boleh-boleh sampai di sana. Kamu tengok dah ikan ya, setuju. Alah, maksian. Ianya tidak mematahkan semangat kami, dia bilang. Ini sebelum budak sekolah kena umum ini. Untuk apa? Sebelum belum lagi ini. Kalau ikutkan 22 Julai kah? How come dorang akan buka sekolah? Kalau begini dia punya anu nih kerosakan ini. Habis buku-buku semua. How come? Nah, aku tengok tu. Nak tahu paras. Nah, aku tengok. Ya Allah. Teruk betul banjir di sekitar ini, no. Nah, sampai separuh, ba. Teruk betul di sana tu. Nah, lumpur masuk. Lumpur sekolah pun habis. Nah, tu. Kamu tengok saya tabir dia tu. Apa kaki itu banjir sana. Sebenarnya ini kita ingin nih pernah dulu banjir berapa kali sudah. Ini paling teruk lah sampai kayu pun masuk situ. Nah, aku tengok tuh. Oh, kesian lah kayu pak. Pertingu pak kayu pak masuk sana. Oh my god. Nah. Oh my god, besarnya kayu itu. Macam ribut Greg kok, ribut Greg tahun 1995, siapa yang ingat ribut Greg di Keningau tuh. Macam gitulah tuh di SK Daingin. Mungkin tempat lain pun ada juga lebih teruk, macam saya tidak tahu yang di sebelah Kota Belud. Nah. Ah, ini WhatsApp. Dari mana ni? Eh lala, kasihan dia si Liawan ni. Di mana ni ya? Bengawan. Atau mana ni? Gadung. Ini masa minggu lepas ni. Atau sebelum, tapi macam Bengawan. Bengawan kaki manis. Kaki manis betul. Tapi nak tahu sebelah mana. Okay, itu merupakan video yang pertama yang saya dapat daripada saya punya kakak. Kita ingin ketengahkan lagi beberapa video. Okay guys, saya jumpa ni satu video di Facebook di mana ianya di-share oleh mantan MP Papar, Dato' Rosnah Haji Abdul Rashid Sherlin. So kita sama-sama tengoklah. Oh my god, sungai Papar ke tu? Ini yang saya yang di Jeti Kuala ni. Oh.
runtuh sudah, tinggal kenangan. Mas, dulu masa saya mula-mula kerja, saya pernah ke JT ini untuk buat kaji selidik dengan orang sana. Jadi kenangan lah. Nah, oh my god, melimpah bah sungai itu pergi sana, air sungai Papar. Di mana? Kinarut. Ini di mana nya? Cengki Manis. Ini sungai Papar. Sekejap saya video dia. Dia ada lagi video yang anu tu, tapi saya tidak jumpa bah. Ada saya. Anu. Itu lagi truk dia punya keadaan banjir dia. Ini rumah kakak saya. Dia buat live 28 hari bulan 27 ke 28 hari Sabtu minggu lepas. Ini di sekitar rumah dia. Kau tengok dalamnya itu guys. Oh my god. Masih baik dia tidak apa-apa. Kami pergi apa lepas daripada Kundasang, kami pergi rumah dia. Yalah, selamatkan apa yang patutlah pada hari Ahad minggu lalu. Ini macam hari petang hari Jumaat kah? Bukan. Hari Sabtu ni. Nah, kau tengok kereta dia, dia parking atas. Ini pandangan daripada dapur dia ni. Kau tengok saja. Oh my god. Nasib saya tidak di sana. Oh. Nasib kami hari itu, kami di Kundasang itu. Jadi lepas dari Kundasang kami terus pergi tempat rumah kakak saya di Danau, di Ulu Kimanis. Di anu bani Gansing. Ha, sebelum Ulu Kimanis di area dekat Pelatik. Siapa yang tahu tu area sana, dia tahu tu. Nah, kau tengok. Tu dorong banyak sudah ni kawan-kawan dia mengomen. Dia yeah, banyaklah reaction. Oh my god. Asma Nora tu siapa yang kakak tu. Okey, ini keadaan kak, di rumah kakak saya. Naik air pak. Okey, kita pergi satu lagi video. Okey, saya tidak jumpa video, tapi saya jumpa ini gambar hasil daripada ini daripada rakan apa komuniti di sebelah Tabun Minansar. Jadi sama-sama kita tengok. Ini di Tabun Minansar Iko apa? Macam kawasan peringatan ni. Kau tengok. Oh my god. Dia punya. Oh lama. Saya pernah pergi sini ni. Runtuh sudah. Oh my god. Siapa yang pernah tengok video saya dulu yang saya dah buat vlogging di Tabun Minansar, kamu cek di anulah saya punya channel. Ada di bawah, nanti saya akan dia punya deskripsi di bawah. Kamu boleh tengok dia punya link video tu. Nah, ini oh my god. Aduh, kasihan. Ni runtuh sudah ni. Ini ada laluan ni. Oh my god. Oh ya Allah, Tuhanku. Tapi ada dia punya video ni. Siap, saya mau share sama kamu. Dia punya video ada ni. Sekejap ya. Ni siapa punya rakan di sana apa ni? Di Tabun Minansar tu. Dia penyelia kawasan tu bah. Mana so video dia? Ah, ini dia deh. Saya masih tengok kamu. Dirakam pada 27 hari bulan. Oh my god. Macam laut. Teruk kok banjir situ. Nah, ini dorang berusaha menyelamatkan. Ini di depan ni. Wuih, kesian. Ini Tabun Minansar ni kawasan peranginan ni. Salah satu kawasan peranginan di Batu 14 di Lekki Manis. Masuk jauh dalam ni. Tapi syok lah, dia punya keadaan memang syok. Cuma iyalah kan, kita pun tidak menjangka lah begini keadaan kan. Oh my god. Mesti cemas dia orang kan time tu. Kenapa ni? Oh itu saja.
So emang kesian lah, banyak tempat yang bermasalah pada 27-28 hari bulan minggu lepas. Ada kawasan yang dinaiki air. Ini video daripada rakan Facebook saya, Zaini Jair, Cikgu Zaini Jair pun ni, dia punya guru sekolah dulu. Ini keadaan di Kampung Brunei di Timanis. Kesian lah. Diorang naik apa ni? Oh, naik jeep. Ya Allah, truknya. Ini jalan Kampung Brunei apa ni? Nah, dia habis sudah live dia. Sekejap saya dah punya live. Okay. Eh, nanti pada kawan. Alright. So itu beberapa footage yang saya sempat kongsi. Dan alhamdulillah, kalau kita balik dengan topik di SK Daingin tu, alhamdulillah banyak pihak yang membantu dan beberapa individu, NGO, beberapa agensi membantu memulih keadaan di SK Daingin tu. Diorang kasih bersih, macam diorang kasih bersih, kasih gotong royong lah, bergotong royong. And then ada yang menyumbang dari segi alat peralatan sekolah, dan pihak PPD Papar pun melawat keadaan di sekolah tu. Harapnya keadaan bertambah pulih lah, dan juga maksud saya bertambah pulih, dia punya keadaan bangunan tu kukuh, bertambah di baik pulih. Dan yalah, kita sama-sama tunggu dan lihat macam mana. Sebab baru-baru ni PPD Papar telah melawat di sekolah berkenaan, dan ada juga beberapa NGO yang turun untuk membantu sekolah tersebut sebelum bermulanya sekolah yang akan dibuka semula pada 22 Julai ini. 15 Julai sekolah menengah, beberapa sekolah menengah akan dibuka, dan 22 Julai dijangka semua sekolah, sekolah menengah, sekolah rendah, semua sekolah akan beroperasi. Jadi sama-sama kita tunggulah. Dan terbaru saya baru dapat tadi satu lagi berita yang kurang enak. Saya mau share dengan kamu sini. Okay, saya jumpa satu lagi berita kurang enak. Ini daripada daripada Pusat Kawalan Bencana Negara NDCC, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, di mana pihak Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran kuning, iaitu waspada kepada di kawasan di negeri Sabah apabila kawasan pedalaman Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan, Pantai Barat, Sandakan, Telupit dan Beluran serta Kudat daripada 3 hingga 4 Julai dijangka akan berlaku hujan lebat. Ini direkodkan di sini oleh Jabatan Meteorologi, dan pihak NADMA menasihatkan agar jawatan kuasa pengurusan bencana peringkat negeri atau daerah diaktifkan semula, manakala tahu jika ada yang tidak diingini akan berlaku. Jadi yalah, kita sama-sama berhati-hati terutama di kawasan yang rendah. Saya harap semua yang berada, yang terlibat dengan banjir baru-baru ni, untuk terus berwaspada, sebab kemungkinan pada hari ini ataupun esok akan berlaku satu fenomena alam di mana hujan lebat akan berlaku seperti minggu lepas. So kita sama-sama berhati-hati dan juga berdoa. Kita berdoa agar dijauhi segala bala bencana. Kena sentiasalah ikut arahan daripada pihak berkuasa. Jika disuruh pindah, pindah. Janganlah kita pengarasinya orang. Bila disuruh pindah, nama pindah. Itu masalah besar tu. Bila sudah air naik, barulah kelangkabut mau pindah. Jangan begitu. Kita kena ikut arahan pihak berkuasa. Okey, itu saja Mr. Mat ingin sampaikan dalam video ini, dan harapnya semua dalam keadaan baik dan sihat. Dan saya harap semua subscribe, like, tekan butang share,
dan kita jumpa di update video yang akan datang. Peace out.